أخواني أشوف ما جيت بعدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة العبد من المرأة العقيم الوالد أو إذا وجدت ولد. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تزنبونيا لغتيك الله سبحانه وتعالى لكي ينظر جيك حمبانيا بالتوبة حمبانيا ينجاو لغتي إسلام كبير الله حمبانيا ينظر معصية فجاء الاستغفار بالتوبة كبير الله سبحانه وتعالى لكي ينظر dari pada huruf puan atau wanita yang tiada boleh bersalin atau hamil. Tiada boleh, mustahil dia hamil, tetapi dengan tiba-tiba dinafkahi dengan karamah dia dapatkan hamil dan bersalin. Macam mana keadaan seorang huruf puan yang mustahil keadaannya, mustahil dia hamil, tetapi dengan tiba-tiba dia dapat hamil dan dapat anak. Kegembiraannya dari kurang daripada kegembiraan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hamba yang kembali kepada dia. Ini adalah gembira Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hamba yang bermaksiat, dengan hamba yang banyak melakukan amalan yang tak baik, yang tak bagus. Macam mana keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hamba yang mulia, dengan hamba yang sentiasa melakukan amalan saleh, yang sentiasa ataupun yang sentiasa jauh daripada maksiat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lagi memuliakannya dan lagi gembira dengannya. Alhamdulillah yang menjadikan Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mimma zadani syarafan wa tiha wa jiddu bi akhmusi atau suraya dukuli tahta qawliha ya ibadi wa ansai rabda ahmadani nabiya. Adalah ini satu syair seorang ulama yang di dalam satu masa keadaannya sangat merasa gembira sangat dan terharu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan. Allah adalah sebagai yakni Allah Tuhan saya dan saya adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyatakan di dalam syair dia, daripada perkara-perkara yang menjadi saya gembira sehingga macam nak terbang kerana gembira itu, sehingga saya nak naik kepada atas bintang-bintang, atas bulan, atas langit dari gembiraan saya, dari keadaan saya yang sangat seronok dengan apa seronok sehingga macam itu. Dia kata jika setiap kali saya teringat Tuhan saya Allah, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang Tuhan segala makhluk semua manusia. Tetapi ada bagian manusia yang tiada menyapu, tapi mereka menyapu atau tiada menyapu, Allah adalah Tuhan mereka. Allah Tuhan segala manusia, semua manusia. Tapi ada bagian manusia belum lagi dapat hidayah, dia masih pandang kepada lain Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pandangan Tuhan sebagai Tuhan. Karena itu seorang kelemah itu dia menyatakan saya sangat seronok setiap kali saya ingat Tuhan saya Allah. Sebab Tuhan Allah ini adalah yang maha mulia, yang maha agung, yang maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha sempurna Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala penuhkan hati kita dengan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta Allah ini jika masuk di dalam hati, dia akan cantikkan hati itu, dia akan penuhkan hati itu dengan cahaya, dia akan penuhkan hati itu dengan sifat-sifat yang mulia dan sifat-sifat yang makmur dan yang baik. Dan jika cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ya, dia masuk di dalam seorang haji, seorang insan, haji itu sinan akan butuh, sinan akan ada di dalamnya maksiat, ada sifat-sifat yang dia ada di kita berhenti dalam bacaan kita di dalam buku yang mulia ini, buku Syama'il Muhammadiyah, sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khalqiyah wal khuluqiyah, sifat-sifat Rasulullah di zahir badan beliau dan di batin hati beliau. Sehingga kita habiskan dua pasal, kita akan masuk sekarang di dalam pasal yang kedua, yang ketiga, yaitu bab atau pasal yang khas dengan Rabbut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dengar bacaan hadis dulu, tarjamahnya oleh Habib Ruslan, kemudian kita akan terangkan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 3, Rambut Rasulullah, hadis yang ke-24. Anas bin Malik berkata, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencecah sehingga ke bahagian tengah kedua-dua telinganya. Dilemparkan oleh Tirmizi, Imam Tirmizi, Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i. Keterangan hadis ini bertaraf sahih, dilaporkan oleh Ali bin Hujjah daripada Ismail bin Ibrahim daripada Humaid, bukan daripada Anas bin Malik. Nah, hadis ini diriwayat, hadis yang pertama yang kita mampu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita telah memberikan tahu dan ilmu sebelum ini bahawa kadang-kadang di dalam buku Syama'il orang bahagian kaidah yang kita telah dengarnya, sudah dengarnya, tetapi kalau ada satu kaidah atau satu ilmu yang orang di dalam buku ini maksudnya dengan sanad yang lain, yakni sanadnya yang meriwayat hadis itu sahabat yang lain atau sanad hadis itu lain, sebab itu mereka olahkan hadis itu di fasal yang ketiga, wal'an, fa'idah dan ilmu itu sudah sepenuhnya di dalam fasal yang pertama. Sebelum 10 hadis, fa'idah ini ada, kita sudah ada di dalam hadis yang lain, tetapi dia olahkannya di sini oleh sanad yang lain. Sebab itu buku Syama'il Muhammadiyah ini dia tentang sifat Rasulullah, tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi juga dia banyak penuh dengan ilmu hadis, ilmu sanad, ilmu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang khas tentang sanad hadis itu, yakni yang meriwayat dengan hadis yang meriwayat atau perempuan yang meriwayatkan hadis itu daripada sahabat dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu pasal kadang-kadang faedah kiruhlah tiba-tiba macam tu. Jadi itu maksudnya sanadnya lain, sanadnya lain, atau untuk mengingatkan kita juga atau tambahkan ilmu. Kerana talibul ilm, orang yang menuntut ilmu yang jujur, yang benar, ulama menyatakan sifat-sifat talibul ilm. Ini kita kena faham sifat orang yang menuntut ilmu yang sebenar, yang jujur, yang ikhlas. Jika dia telah mendengarkan satu ilmu 1,000 kali, jika dia telah mendengarkan sesuatu ilmu atau sesuatu faedah 1,000 kali, sudah ulang di telinganya, sudah biasa, sudah tak perlu pun orang bagi dia tahu, dia memang sudah faham dan sudah dengar ilmu itu. Kemudian selepas nampur 1,000 kali, ada satu orang datang bagi dia faedah kepada itu, faedah yang sama itu, yang sudah dengarnya 1,000 kali. Keadaannya, masa dia dengar faedah itu daripada orang yang baru itu, seperti keadaannya waktu dia pertama sekali dengarkan faedah itu. Ini sifat talibul ilm, sifat orang yang menuntut ilmu atau orang yang merasa dahaga kepada air ilmu dengan jujur dan ikhlas dan benar. Tetapi
orang yang kurang ikhlas atau kurang jujur atau kurang sifatnya dengan menuntut ilmu atau talibul ilm, jika dia dengar satu faedah satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali dia sudah tak bersedia nak dengarnya. Lima kali, nombor lima dia tak bersedia untuk dengarnya. Bahkan kadang-kadang kalau ada seorang sebutkan faedah itu atau ilmu itu di depannya, mungkin dia akan suruh dia berhenti. Tak payah, saya sudah tahu. Ini boleh jadi dan memang akan jadi. Memang banyak sudah jadi. Mungkin dia akan berhentikan dia. Tak payah. Saya memang tahu ini. Hadis ini saya boleh habiskan sekarang. Rala Rasulullah sallallahu alaihi rambut Rasulullah macam ni. Sampai habis. Saya memang sudah tahu ini. Banyak kali sudah dengar. Dia baru dengar 4 kali atau 5 kali. Talibul ilm yang sebenar, ulama berkata kalau dengarnya 1000 kali. Selepas 1000 kali datang seorang bagi kepadanya, "Hey, kamu tahu tak salat ini fardu?" Allah. Dia dengarnya macam sangat dengan agung, dengan hebat, dengan hormat, dengan kehebatan kepada ilmu itu dan faedah itu. Subhanallah, as-salat fardu. Subhanallah, salat fardu. Betul-betul kita banyak lalai, banyak kurang ta'zim, banyak kurang agungkan salat ini. Fardu sangat. Salat fardu ini semua orang tahu. Memang salat fardu. Macam mana faedah yang memang sudah terkenal, tak ada orang pun tak tahu. Atau seorang pernah baca satu buku, belajar satu buku, dia tak bersedia nak belajarnya kali kedua. Kenapa? Saya pernah belajarnya. Datang, kita akan tanya kamu tentang buku, faedah-faedah yang di dalam buku ini. Pasti kamu belum lagi faham semua yang ada di dalam buku itu. Kerana itu, kita perlu sentiasa kepada ilmu. Kita perlu sentiasa olang ilmu dan faedah di telinga kita, di dalam hati kita. Kerana ilmu ini bukan sahaja sebagai yakni faedah yang masuk di dalam otak dan akal, kemudian cukup, tak mahu lagi masuk. Tak, faedah ini, ilmu ini, semua ilmu, syama'il, sirah, hadis, fiqh, ini sebagai air, contohnya seperti air kepada pokok. Adakah pokok boleh hidup dengan, kalau tak ada air? Tiada boleh. Adakah ikan boleh hidup di dalam laut jika air tak ada? Tiada boleh. Mustahil. Macam tu juga hati kita. Hati kita air yang mempunuh, yang menghidupkannya air ilmu. Air faedah ilmu, syariat Rasulullah. Semua buku-buku ini ambil cahayanya daripada Al-Quran. Semua ilmu ini penuh dengan cahaya. Kerana itu talibul ilm dia adalah orang yang sentiasa bersedia untuk mendengarkan ilmu daripada orang lain, dengarkan faedah daripada orang lain, walaupun ilmu itu sebenarnya sudah ada di dalam otaknya, sudah faham, sudah tahu. Kerana itu Al-Imam Al-Haddad berkata di dalam bukunya, daripada adab-adab mujalasah, daripada adab-adab mujalasah, yakni kalau duduk dengan seorang Islam saudaramu yang lain, daripada adab-adab majlis itu, tak mesti majlis besar, kalau dua-dua sahaja duduk macam tu, ada adab pun, ada adab macam mana cara duduk dengan kawan, macam mana pandang kepadanya waktu dia cakap, jangan main dengan mata kamu kanan kiri atas, macam tak bagi perhatian, pandang kepada mukanya, perhatian kepada ayahnya yang dia cakap. Dan jika dia nak cakap tentang cerita atau ilmu yang kamu tahu, jangan bagi tahu sebenarnya kamu tahu. Ini daripada adab. Daripada adab-adab seorang Islam, kalau kawannya, adiknya, kakaknya, ibu, bapaknya, anaknya, jirannya, siapa-siapa, saudaranya orang Islam atau siapa-siapa yang lain, duduk dengan dia, mereka makan sama atau duduk sama di mana-mana, kemudian kawannya nak cerita tentang satu faedah atau satu hadis atau satu cerita, saya pernah macam tu, sepatutnya daripada adab yang tinggi seorang Islam dengar, walaupun kamu tahu. Dan jangan bagi dia rasa walaupun sedikit sebenarnya kamu tahu. Kerana itu kurangkan mawaddah dan rahmah dan mahabbah dan cinta, akan kurangkan cinta dan dia takkan rasa senang duduk denganmu. Ini Imam Al-Haddad berkata ini daripada adab-adab Islam. Sehingga kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita di dalam syama'il kita akan baca, kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan kawan-kawannya sahabat Rasulullah,
mana boleh ada seorang lain Rasulullah lagi ilmu daripada Rasulullah. Tapi kadang-kadang sahabat Rasulullah SAW cerita, mereka berkata, kadang-kadang Rasulullah SAW kita duduk dengannya di dalam satu majlis yang panjang, kita sahaja yang cakap. Sahabat sahaja yang cakap, borak-borak cakap tentang jahiliyah dulu, tentang cerita perang-perang dulu, tentang perkara-perkara orang yang dulu macam tu. Rasulullah SAW dengar sahaja dan senyum. Kadang-kadang banyak daripada cerita-cerita mereka, Rasulullah SAW lagi tahu dari mereka. Kalau bukan oleh ilmu, boleh tahu oleh wahyu. Boleh tahu oleh ilmu wahyu. Rasulullah SAW sudah cerita kepada kita tentang perkara-perkara yang sebelum ribu-ribu tahun. Tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Hud, tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Musa, Isa, Adam alaihissalam. Macam-macam dia cerita. Macam mana dia takkan tahu yang sebelum dia lahir dengan 10 tahun atau 20 tahun. Tetapi Rasulullah SAW duduk dengan sahabat, senyum. Macam tu. Ini adab. Ini adab seorang Islam yang tinggi. Sentiasa jika duduk dengan satu orang, duduk dengannya, kadang-kadang kita pun cuba. Kadang-kadang kita duduk dengan seorang ulama yang betul-betul ikut sunnah Rasulullah, akhlak Rasulullah. Kita cerita macam-macam dengannya, dia dengar macam dia tak tahu. Walhal dia lagi tahu dari kita, dia lagi banyak ilmu dari kita, tetapi dia ambil hati kita. Dan kerana nak kita tenang dengannya. Dan memang kalau bagi orang ruang untuk cakap sehingga habis, keluarkannya di dalam hatinya, dia akan rasa tenang kalau duduk sama kamu dan dia akan rindu nak duduk denganmu. Macam tu tabiat manusia. Islam ini bukan ajar kita salat dan puasa dan sedekah sahaja, perkara-perkara macam tu. Islam ajar kita macam mana kita pun buatkan muamalah yang tinggi sangat sekali. Macam mana kita hormat kepada ayat-ayat orang yang lain. Macam mana kita hormat kepada pendapat orang yang lain. Macam mana kita boleh hidup dengan orang yang musuh kepada kita. Kerana itu agama ini adalah agama yang paling hebat di atas muka bumi ini. Sehingga agama ini, agama Islam, Rasulullah SAW ajarkan kita macam mana kita jaga sangat perasaan seorang Islam. Rasulullah SAW bersabda, kasru khatiri muslim ashad 'inda Allah min hadmil ka'bah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, membecahkan hati seorang Islam, sedihkan seorang hati seorang Islam itu lagi teruk dan lagi teruk di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada meruntuhkan al-Ka'bah, batu al-Ka'bah. Tengok macam mana kehebatan Ka'bah, Al-Ka'bah, rumah Allah Subhanahu wa taala dekat Makkahul Mukarramah. Sehingga setiap hari beberapa malaikat 70,000 atau tak tahu berapa lagi lebih yang turun khas untuk menjaga Al-Ka'bah dan untuk menghebatkan bagi kehebatan kepada Al-Ka'bah. Tetapi perasaan hati seorang Islam lagi hebat daripada itu. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan adab dan akhlak bersama seorang Islam yang lain yang menjadi para sahabat yang besar. Dan orang-orang Quraisy dan orang-orang yang kafir, mereka merasa bilik dan sangat, macam mana Muhammad boleh buat itu? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam derajat yang paling tinggi di antara para orang Islam dan sahabat. Tetapi subhanallah, boleh rendahkan diri, boleh jaga perasaan seorang Islam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syama'il, di dalam sirah, kadang-kadang ada satu makcik daripada Madinatul Munawwarah panggil kepada Rasulullah. Rasulullah jalan bersama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makcik itu dia kata, "Ya Rasulullah, saya ada hajat nak cerita kepada Rasulullah." Tengok macam mana keadaan sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai menteri besar ke atas semua orang Islam. Dia sekarang derajatnya menteri besar, orang yang paling besar untuk orang Islam. Dia pemimpin orang Islam semua. Dan dia adalah Rasul dan Nabi. Dia adalah Rasul dan Nabi. Dan selepas itu, makcik itu dia tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ada hajat nak cerita kepadamu. Boleh tak?" Rasulullah bersama sahabat, dia tak merasa malu, dia tak merasa kibir atau tiada merasa, tiada boleh. Dia terus
Dia kata kepada makcik, dia yang suruh makcik itu pilih mana mahu saya duduk dengarmu. Saya boleh dengar hajatmu dan ceritamu. Nak cakap apa dan saya, mahu saya duduk di mana-mana, mana mahu saya boleh duduk yang senang. Kemudian makcik itu dia cakap, di tepi jalan sini. Rasulullah pergi duduk macam di tepi jalan sini. Cuba bayar, Rasulullah dalam bersama sahabat mahu pergi ke badan masjid, tiba-tiba makcik di tepi jalan, ya Rasulullah nak cakap hajat, dia duduk dengan dia sana. Para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, sahabat Rasulullah yang besar, yang hebat semua, semua tunggu Rasulullah. Rasulullah duduk sebelah makcik itu, dia cakap cerita. Dia dengar ceritanya sehingga habis. Adakah perbuatan itu mengkurangkan kehebatan Rasulullah? Tak, lagi tinggikan dia. Untuk menjagakan perasaan seorang Islam, orang yang lain, ini tambahkan kehebatanmu, tambahkan keagunganmu, rendahkan diri dan tawaduk dan hormat kepada orang yang lain, kamu akan dapat balasan daripada Allah di dunia dan di akhirat yang akan masuk di dalam akal kita. Hadis yang pertama ini diriwayat oleh Sayyidina Anas bin Malik. Dia menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai rambut, yang mana rambut itu sehingga setengah telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah menerangkan tentang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita kata rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak ada riwayat. Ada bahagian riwayat yang menyatakan sehingga setengah telinga Rasulullah, ada bahagian riwayat yang menyatakan sehingga rambut Rasulullah SAW suntuh cuping telinga Rasulullah SAW. Ada bahagian riwayat yang menyatakan rambut Rasulullah SAW lepas daripada dan lagi bawah daripada cuping telinga. Dan ada bahagian hadis dia menyatakan rambut Rasulullah SAW pernah panjang sehingga suntuh bahu Rasulullah SAW. Semuanya betul dan semuanya pernah jadi. Kerana itu ada bahagian sahabat, kerana Rasulullah SAW di dalam banyak keadaan. Kadang-kadang Rasulullah SAW potong, kadang-kadang Rasulullah, rambut Rasulullah pendek, kadang-kadang rambut Rasulullah SAW panjang. Baca hadis kedua. Hadis seterusnya, Aisyah berkata, aku pernah berkongsi mandi satu bekas dengan Rasulullah SAW. Beliau memiliki rambut yang panjangnya di atas bahu dan di bawah cuping telinga. Direkodkan oleh Tirmizi, Imam Tirmizi, Imam Abu Daud dan Ibnu Majah. Naam. Ini haddatsana Hannad bin Sari, haddatsana Abdul Rahman bin Abi Zinad, Zinad an Zinad an Hashim bin Urwah an abihi an Aisyah. قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. Ini hadis banyak faedahnya. Diriwayat oleh Sayyidatina Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada seorang sahabat yang sangat campur dengan Rasulullah, takkan sangat campur seperti Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah adalah istri Rasulullah. Sentiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini Sayyidatina Aisyah selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, dia cerita tentang rambut Rasulullah dan keadaan Rasulullah. Dia menyatakan dan masa dia cerita itu macam dia nampak keadaan itu, macam dia sekarang di dalam keadaan itu. Dia kata pernah saya mandi bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada satu macam baldi untuk air, untuk ke air untuk mandi, satu baldi atau satu benggan yang sama, dari satu baldi sama kita angkat air, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dan saya mandi, kita di sama-sama mandi, dan saya pandang kepada rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang daripada al-jumah, فوق الجمة ودون الوفرة, yakni di tengah, tak sampai kepada bahu dan lebih daripada cuping telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada faedah-faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ini, iaitu boleh bagi suami isteri mandi sama-sama. Marhaba. Selalu mandi. Tak apa. Kita sahaja kita cerita tentang hukum Allah, tentang syariat Allah dan faedah yang kita ambil. Dan ini adalah daripada akhlak Rasulullah.
Walaupun dia Rasulullah yang paling hebat, yang sangat, sehingga kadang-kadang kalau ada seorang yang tak kenal Rasulullah, yang pertama sekali jumpa kepada Rasulullah, sehingga lututnya menggigil kerana kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah sangat rendahkan diri dan sangat buat macam manusia biasa dengan isteri-isteri dan dengan anak-anak. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi bersama-sama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha daripada satu bandi yang sama. Dan ulama menyatakan yang sesuai dengan malu Rasulullah dan malu Sayyidatina Aisyah, dan mereka orang yang paling mempunyai sifat malu dan kehormatan dan merasa malu, yang sesuai di dalam hadis Sayyidatina Aisyah tak terangkan mereka pakai baju atau tak, tetapi ulama menyatakan pasti mereka mandi di dalam keadaan tutup aurat. Walaupun tak tutup aurat itu boleh. Ini kita cakap tentang syariah, boleh atau tak, ini tak ada masalah, boleh. Tetapi daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu di dalam hadis Rasulullah dan keadaan hadis Rasulullah, semuanya keadaan Rasulullah, sentiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mahu mandi, bukan keadaannya waktu mandi seperti manusia biasa. Kalau manusia biasa kalau mahu mandi buka bajunya semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan macam tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tutupkan aurat dan mandi. Ditinggal Rasulullah SAW masanya mandi walaupun di dalam tandas, tak ada orang boleh nampak, tetapi Rasulullah SAW sentiasa merasa malu daripada melihat Allah. Sentiasa merasa malu daripada mata Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mandi tutupkan aurat di antara wasat sehingga lutut. Ini tutup dengan kain yang ringan, yang nipis, kemudian mandi. Bagi muslimin atau muslimat, ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau mandi walaupun di dalam tandas, bagus dia tutupkan aurat juga. Tetapi adakah boleh atau tak masa mandi orang buka bajunya semua? Ini boleh, tak ada masalah pun, bukan makruh, bukan makruh pun, boleh, tak ada apa-apa masalah. Tetapi orang yang biasa kalau mandi buka bajunya semua, kena jaga kerana tandas rumah-rumah syaitan, banyak ada jin, banyak ada syaitan, dan syaitan-syaitan dan jin mereka kadang-kadang yakni tak menjaga kehormatan. Kadang-kadang tak menjaga kehormatan boleh nampak kepada aurat manusia. Sebab itu macam mana kita nak mandi walaupun tak pakai apa-apa, tetapi nak jaga pun diri kita daripada mata jin dan syaitan. Mata syaitan dan mata jin, ada satu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ajar umatnya, siapa-siapa, barang siapa yang membaca doa itu masa dia buka bajunya, buka auratnya, masa mereka di tandas atau sama istri di dalam bilik atau mana-mana, waktu masa mereka buka baju, sunnah baca bismillah alladhi la ilaha illa hu, bismillah alladhi la ilaha illa hu. Ini doa binting, barang siapa yang ada pen dan kertas tulisnya, bismillah alladhi la ilaha illa hu. Ini doa faedahnya kamu akan dapat hijab daripada mata jin semua. Semua jin tiada boleh nampakmu selepas kamu baca doa itu. Bila masanya doa itu, bila waktunya, waktunya masa mula nak buka baju. Mula nak buka baju di dalam tandas. Tetapi kalau di dalam tandas macam mana? Tiada boleh baca zikir. Boleh bacanya dengan suara yang sangat perlahan dan sangat kecil sehingga kamu tak dengarnya. Yang ini perlahan. Dengan suara angin sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun di dalam tandas pun boleh. Gerak mulut dengan perlahan sangat. Walaupun di dalam tandas tak ada masalah. Kerana memang kita akan buka baju di dalam tandas. Bismillah alladhi la ilaha illahu. Ini doa Rasulullah SAW ajar umatnya. Barang siapa yang teringin mandi atau
ingin buka auratnya, walaupun bukan untuk mandi atau apa-apa, di rumah, di bilik, di mana-mana pun, tak ada kisah, sunnah bagi dia baca doa ini, kerana doa ini baginya hijab daripada mata jin. Jin takkan boleh nampaknya lagi, sehingga dia balik tutup auratnya. Selepas itu nak buka auratnya lagi, balik baca doa itu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Ini pun daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama isteri-isterinya, dan ini bukan perkara yang pelik sangat, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak kali melakukan akhlak dan rendah diri dengan isteri-isterinya, dengan anak-anaknya, dan ini adalah akhlak yang harus kita ikutnya. Sentiasa harus kita, orang yang mempunyai isteri, selalu buat akhlak, jadi limput dengan isterinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiat beliau yang terakhir sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, "Usikum fil nisa'i khaira." Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi wasiat khas kepada perempuan. Limput muamalah dengan perempuan, dengan limput muamalah dengan isteri, dengan rahmah, dengan kasih sayang. Dan isteri, setiap kali kita akan muamalah dengan kasih sayang, dengan limput, dengan hikmah, kita akan selesaikan masalah semua dengan mereka. Ini adalah sunnah Rasulullah dan akhlak Rasulullah SAW berhadap kepada isterinya. Baca hadis. Hadis seterusnya dari Al-Bara bin Azib berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang memiliki bentuk tubuh badan yang sederhana. Kedua-dua bahunya bidang. Rambutnya menyentuh kedua-dua cuping telinganya. Direkodkan oleh Imam Tirmizi, Bukhari, Imam Muslim dan Imam Abu Daud. Keterangan hadis ini bertaraf sahih, dilaporkan oleh Ahmad bin Mani daripada Abu Katan, daripada Subhah, daripada Abu Ishaq, yang bersumberkan daripada Al-Bara bin Azib. Haddathana Ahmad bin Munay'a, haddathana Abu Qatan, haddathana Syu'bah, an Abi Ishaq, an Al-Bara bin Azib, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an ba'ida ma baina al-mankibain, wa kanat jummatuhu tadribu shahmata udhunayhi. Ini sayyidina Al-Bara bin Azib daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang badannya ditinya, bukan tinggi sangat, bukan pendek sangat, bukan gemuk sangat, bukan kurus sangat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keadaan penciptaan badannya yang zahir adalah di tengah, yakni yang paling sempurna, yang paling cantik. Ba'id ma bainal mankibain, bahunya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh dari bahu yang kanan, jauh daripada bahu yang kiri, yakni luas dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luas, dan belakang Rasulullah SAW luas, yakni macam itu. Bukan ada kadang-kadang dada kecil, ada kadang-kadang kerana bahunya rapat macam ni, ada kadang-kadang orang besar bahunya, jauh kanan daripada kiri, dan dadanya luas, dan itu adalah tanda hatinya sangat luas, dan dadanya senang maafkan orang, senang berikan rahmat kepada orang yang lain. Wakana jumatuhu tadrib jahmat udhunai, dan syar Rasulullah, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang dia mensuntuhi cuping telinganya daripada belakang. Baca hadis lepasnya. Katalah berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik, bagaimanakah rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawab Anas, rambut beliau tidak kerinting dan tidak lurus. Panjang rambut beliau menyentuh kedua-dua cuping telinganya. Direkodkan oleh Imam Tirmizi, Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ibnu Majah. Keterangan hadis ini bertaraf sahih, dilaporkan oleh Mahmud bin Bashar daripada Wahab bin Jarir bin Hazim daripada ayahnya, yang bersumber daripada Qatadah. حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثني أبي عن قتادة قال
قال عن قتادة قال قلت لأنس كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالجعد ولا بالسبط كان يبلغ شعره شحمة أذنين سبحان الله قتادة إني تنيا كبدا سيدنا أنس سيدنا أنس kita sudah terangkan dia adalah penkhidmat kepada Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم yang teman dengan Rasulullah khidmat kepada Rasulullah lebih daripada 10 tahun yakni selalu di rumah Rasulullah, selalu bersama Rasulullah, keluar dengan Rasulullah, duduk dengan Rasulullah. Mana-mana Rasulullah pergi, dia ikut kepada Rasulullah, dia khidmat. Dan kerana itu, at-tabi'in, iaitu orang yang tak sempat jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lahir selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, yang sempat jumpa para sahabat Nabi, mereka sungguh-sungguh sangat dan sangat teringin tahu tentang penciptaan Rasulullah, rambut Rasulullah, sehingga Sayyidina Qatadah ini adalah seorang yang agung, yang hebat sangat di zaman sahabat, tetapi tak dapat jumpa Rasulullah. Dapat jumpa sahabat Rasulullah, dia selalu pergi kepada Sayyidina Anas, dia datang kepada Sayyidina Anas yang teman dengan Rasulullah, tanya kepada Anas, wahai Anas, macam mana cara rambut Rasulullah? Cerita kepada saya, rambut Rasulullah macam mana? Tanyaan mereka itu untuk nak ikut sunnah Rasulullah. Mereka nak ikut kepada sunnah Rasulullah dan nak menggambarkan muka Rasulullah dan rambut Rasulullah SAW di otak mereka dan fikir mereka supaya mereka senang hadirkan Rasulullah SAW di dalam hati mereka. Dan ini adalah daripada cinta yang benar, yang tinggi di dalam hati mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Haruslah kita seorang Islam juga di lepas 1400 tahun sekarang, kita sentiasa tanya tentang keadaan Rasulullah, macam mana Rasulullah, macam mana rambut Rasulullah, macam mana seperti tabi'in, seperti seorang ulama-ulama seperti ini, mereka keadaan mereka, sirah mereka, sentiasa mereka tanya tentang penciptaan badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas jawab, dia menyatakan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sangat kerinting dan bukan sangat lurus dan lembut. Bahkan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikinya. Dia lembut, nampaknya lembut, tetapi ada sedikit di hujungnya kerinting. Ada kerinting sedikit sahaja, bukan sangat kerinting. Ini adalah rambut Rasulullah SAW. Bukan sangat kerinting, bukan sangat lembut, tetapi di tengah ada lembut dan ada sedikit kerinting di dalam rambut Rasulullah. Dan rambut Rasulullah SAW suntuk cuping telinganya. Dan ini kita sudah tahu hadis lepasnya daripada Ummu Hani binti Abu Talib berkata, semasa penaklukan kota Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota ini dengan rambut yang diikat 4. Direkodkan oleh Imam Tirmizi, Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah. Keterangan hadis ini bertaraf sahih dilaporkan oleh Muhammad bin Yahya bin Abi Umar daripada Sufyan bin Yunainah daripada Ibnu Abi Najih daripada Mujahid daripada Ummu Hani. Naam. Qala hadathana Muhammad ibn Yahya ibn Abi Amr, hadathana Sufyan ibn Uyainah an ibn Abi Nujayh an Majah an Mujahid an Ummi Hani binti Abi Talib. قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله 4 غدائر. يعني حديث daripada سيدتنا أمي هاني إبو هاني. إبو هاني ini adik beradik dengan سيدنا علي بن أبي طالب. Namanya أم هاني بنت أبي طالب. Seperti سيدنا علي بن ابن أبي طالب. Dia adalah adik beradik dengan سيدنا علي بن أبي طالب. Ummi Hani ini dia tak masuk Islam cepat seperti Sayyidina Ali bin Abi Talib. Selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dan selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk di perang Uhud dan Badar sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menang ke atas semua orang kafir dan orang Quraisy di Makkah. Selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sediakan tentera orang Islam semua pergi berbukakan Makkah, kembalikan Makkah menjadi sebagai negara orang Islam. Di hari itu waktu Rasulullah SAW masuk kepada Makkah dengan semua orang Islam dari semua pintu Makkah, Ummu Hani masih belum lagi masuk Islam. Tetapi di dalam hari itu selepas nampak Rasulullah SAW macam mana
mana menang dan macam mana bukannya cahaya, dan macam mana dia makin tinggi, makin kuat, makin masuk di dalam hati manusia semua dan hati makhluk-makhluk semua, terus hatinya tenang kepada Islam. Dan terus masuk kepada Islam, dia cerita, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Makkah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas hijrah datang kepada Makkah 4 kali. Selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah kepada Al-Madinah, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Makkah 4 kali. Kali ini yang Ummu Hanif cerita, kali yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbukakan Makkah. Yakni tiada Makkah jadi lagi negara orang kafir. Di hari buka berbukaan Makkah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam runtuhkan semua belhala-belhala yang ada sebelah Makkah, yang di dalam sebelah Kaabah dan di dalam Makkah semua. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh Sayyidina Bilal ibn Rabah naik ke atas Al-Kaabah baca azan. Dari hari itu Makkah menjadi negara orang Islam sehingga sekarang. Walhamdulillah. Di hari itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbukakan Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang masuk di atas untanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat rendahkan diri dan syukur kepada Allah, dan tawaduk dan merasa malu daripada Allah, dan merasa syukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya nikmat ini berbukaan Makkah, sehingga muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tundukkan mukanya sehingga janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentuh belakang atau sentuh badan untanya. Jauh badan untanya, orang naik macam tu, tapi Rasulullah SAW merendahkan dirinya, tundukkan kepalanya, sehingga janggut Rasulullah SAW suntuh badan untanya, kerana khusyuk, kerana syukur kepada Allah, kerana malu, kerana tawadhu kepada Allah. Bukan masuk sepatutnya, kalau bukan sepatutnya, kebiasaan manusia yang biasa yang lupa Allah Subhanahu wa taala, jika dapat perbuatan atau kejadian seperti itu yang besar, dia akan masuk dengan puji-puji dirinya, semua orang pujinya, dengan kepala yang angkat kepala atas, dengan kita, saya sudah menang, saya sudah buka Makkah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak masuk macam tu. Terbalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dengan rendahkan diri, dengan malu sangat. Sayyidatina Ummu Hanif dia menyatakan masa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rambutnya panjang dan 4 bahagian. 4 bahagian, setiap satu bahagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buatnya 2 dan ikatnya oleh rambut sendiri. Keadaan ini anak tak tahu apa nama dia di dalam bahasa Melayu, tetapi memang perempuan muslimat tahu. Ini biasa perempuan muslimat buat. Kalau rambut, dia ikatkan rambut oleh rambut sendiri. Banyak kali dia akan, Nabi SAW buat 4 kali. 4 bahagian rambutnya. Dia buat 2 daripada sebelah kanannya, di atas bahunya yang kanan, dan 2 di atas bahunya yang kiri. Tapi ini belum lagi ikat. Ini boleh buat. Boleh buat tetap. Boleh buat tapi belum lagi ikatkannya. Tapi kalau dalam bahasa Melayu apa nama dia? Kocar. Kocar. Ya itu. Nabi SAW punya 4 kocar. Kocar. 4 kocar, 2 kocar daripada sebelah bahu kanannya, 2 kocar. Kocar. Dan 2 daripada sebelah bahunya yang kiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Fath Makkah, berbukaan Makkah. Orang Makkah dan orang Quraisy lari, semua masuk di dalam rumah tutup, dan mereka selamat tinggal kepada keluarga-keluarga semua, sebab mereka sudah yakin Muhammad akan bunuh kita. Kita berang lawannya 10 tahun lebih, dan kita halaunya dari Makkah, macam-macam kita melakukan kepadanya, dan sekarang kita tak ada kekuatan langsung. Muhammad sudah pegang Makkah, sekarang ramai orang yang ikutnya, kita sekarang selamat tinggal. Setiap satu orang duduk dengan keluarga di rumah, sebab yakni dia tahu ini masa yang terakhir. Rasulullah Muhammad ini akan bunuh kita semua, akan balas kepada kita dan akan ambil haknya sekarang. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lepas dia nampak kepada orang-orang Quraisy macam mana takut, semua lari di rumah, ada yang tengok daripada tingkap, Muhammad buat apa sekarang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam runtuhkan berhala-berhala semua yang ada di antara Kaabah. Mereka cakap, oh, selepas habis ini pasti dia akan datang. Habis ini dia tak datang kepada mereka. Selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumpulkan mereka semua. Ada bahagian orang tak mau keluar dari rumah sebab memang takut. Dia kata ada bahagian orang datang. Dia kata, wahai ahli Makkah, wahai Quraisy,
wahai orang kampung saya yang halau saya, apakah engkau semua sangka saya akan melakukan dengan kau semua sekarang? Selepas saya sedang memegang Makkah dan sekarang Makkah di bawah arahan saya. Semua orang yang di Makkah, mereka semua rasa takut dan mereka menyatakan, engkau adalah seorang lelaki yang baik, ya Muhammad. Mereka mengaku sendiri, wahai Muhammad, engkau adalah seorang lelaki yang baik. Apa-apa yang engkau buat, kita memang yakni mustahak kamu buat itu dengan kita. Kalau kau nak maaf, memang kamu baik. Dan kalau kau nak balas, nak bunuh kita, memang kita pun sudah bunuh banyak ramai orang daripada kawan-kawanmu. Kamu akan jadi qisas dan sama, tak ada apa-apa beza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Ansar bukan orang kafir sahaja. Para Al-Ansar yang daripada Al-Madinah, orang Al-Madinah tak kenal orang Makkah. Orang Al-Madinah yang datang dari negara tak kenal, tapi mereka yakin di dalam hati mereka pasti Rasulullah akan balas kepada mereka, akan bunuh mereka semua. Selepas mereka pandang kepada Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebarkan satu khabar yang bagi mereka semua terkejut. Dia kata kepada ahli Quraisy, "Idhabu fa antum tulaqa." Pergilah di dalam Makkah ini atau mana-mana kamu pergi, hiduplah bersama kita di dalam Makkah. Engkau adalah semua di dalam keamanan daripada saya. Saya telah maafkan kamu semua dan engkau semua di dalam aman di Makkah. Tiada orang akan boleh suntuhkan kamu semua sekalian. Oleh saya, pemimpin orang Islam, saya bagi kamu semua ini kejaminan. Para orang kafir pun orang Quraisy tak percaya. Sehingga ada seorang kafir yang besar yang selalu lawan Rasulullah. Lepas dengar Rasulullah SAW keluarkan ayat itu dan berbuat keputusan itu, dia kata, betul-betul tiada orang akan tenang dengan keputusan itu kecuali hati seorang Nabi. Memang Muhammad ini Nabi, terus masuk Islam. Dia kata, kalau manusia biasa kita bunuhnya, bunuh tuduh keluarganya, halaunya daripada kampung, berannya berapa bulu-bulu tahun, macam-macam kita melakukan kepada, akhirnya selepas sudah dapat pegang kita, menang ke atas kita, dia cakap, Belki, kamu semua di dalam aman. Dia kata, takkan tenang hati seorang manusia yang biasa, pasti hati Muhammad ini adalah hati seorang Nabi. Ini adalah Nabiullah. Ramai selepas Rasulullah SAW berbukakan Makkah, di antara orang-orang Islam yang masuk, anak Abu Jahal, Ikrimah, tetapi dia sayyiduna sekarang, ketua kita. Kita wajib menyatakan radhiyallahu anhu. Dia anak Abu Jahal. Fir'aun umat Nabi Muhammad, Abu Jahal. Tetapi anaknya daripada ahli syurga, daripada sahabat Nabi Muhammad. Jika kita sebut namanya, kita wajib kata radhiyallahu anhu. Masa Rasulullah SAW masuk Makkah, dia pernah Rasulullah, pernah sahabat, dia geram dengan Rasulullah. Tapi di dalam masa yang selepasnya sekejap, dia balik masuk Islam kepada Rasulullah SAW dan bantu Rasulullah SAW di dalam jihad fi sabilillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa akhlak Rasulullah, wa syama'il Rasulullah, wa sirah Rasulullah, menambahkan dan hidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita, di antara anak-anak kita dan masyarakat orang-orang Islam semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala penuhkan hati kita dengan cinta Rasulullah, cinta Allah Subhanahu wa taala, menyenangkan kepada kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Bismillahil Fatiha. Lita'alam hadis ke berapa? Al-alamin ar-rahman ar-rahim. Bismillahirrahmanirrahim.